Sini mari kita bangkit bersama-sama. Mari bangkit bersama-sama. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami, gak pernah tinggalin kami. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan yang bisa kami rasakan sampai hari ini, sampai detik ini. Terima kasih buat nafas, terima kasih buat ketenangan, terima kasih buat tuntunan, terima kasih buat sama-sama kan suaramu pagi hari. Walau seribu rebah di sisi, kau tetaplah Allah penolong. Walau sepuluh ribu rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus. Come.
Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Sekali lagi, walau 1.000 rebah di sisiku, amin. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Katakan, takkan ku goyah. Dan takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Sekali lagi dengan iman, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Berikan tepuk tangan bagi Dia. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan bagi hari ini. Yes. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Katakan, namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, yes. Sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman. Katakan, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Ajari kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Sampai kapan hari hidupku, mari kita jangan bersama-sama. Akhir hayatku ini tidak menentu, namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Katakan, sebelum
sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa, berkenan, katakan, di hadapan Bapa. Buka hatimu lebar-lebar pagi siang hari ini. Firman Tuhan mengatakan di kitab Amsal, manusia itu jalannya bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Siapa kita? Itu cuma Tuhan yang tahu. Jangan sampai kita bisa memukau manusia, tetapi kita ditolak sama Tuhan. Jangan sampai kita mengerjakan ambisi dunia yang begitu hebat, tapi ternyata kita kehilangan rencana Tuhan. Buat apa orang bisa memperoleh seluruh isi dunia tetapi kehilangan nyawanya? Pakai kesempatan hari ini. Saya cuma percaya satu hal, kalau Tuhan masih kasih kita nafas, masih ada rencana Tuhan yang harus digenapi melalui hidup kita. Pakai saat ini. Buka hati lebar-lebar. Tuhan, aku mau mendengar apa yang Kau mau. Tuhan, aku mau mendengar apa yang Kau mau. Nyatakanlah. Here I am, send me. Inilah aku, pakai aku Tuhan. Segala cita-citaku, masa depanku, potensiku, koneksiku, aku mau pakai semuanya supaya rancangan Tuhan tergenapi dalam hidupku. Bersamamu Tuhan, aku bisa lakukan hal yang besar, bahkan lebih dari apapun yang dunia bisa tawarkan, karena aku punya upah yang kekal. Kami percaya hari ini Tuhan, kau menjamah begitu banyak hati di tempat ini. Here I am, send me Lord. Inilah aku Tuhan, di hadapanmu selidiki dan berbicaralah. Sembuhkan hatiku, sembuhkanlah hatiku Tuhan. Ubahlah cara pandang seperti cara pandangmu, oh, 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 oh. Tangkap hati Tuhan saat ini. Nyatakan Tuhan yang Kau mau dalam hidup. Nyatakan yang Kau rindukan dalam hidupku Tuhan. Bagi hidupku, bagi keluargaku, bagi pekerjaanku, bagi pelayananku, nyatakan isi hatimu Tuhan. Oh, oh, sesuatu yang baru bagi setiap kami Tuhan. Sesuai, katakan, rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus.
tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, kan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku. Katakan harapan. Cemat aja teman sih. Dalam Kristus, katanya, yes, kan aku nyatakan kenangan dari kekuatanku. Sekali lagi, cemat angkat penyembahanmu bersama-sama. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan.